Okay, so ini salah satu barang ataupun item yang selalu orang tukar apabila mesin basuh dia bergegar. Ha, okay. Ini selalu item yang paling hot, yang paling orang nak gantikan. Tapi sebenarnya punca bergegar ni bukan satu ni je. Punca bergegar dia banyak tau. Absorber, yang saya pegang ni absorber. Yang kedua ni, ni macam kes pelanggan saya ni. Okay, dia dah tukar absorber. Dia dah tukar absorber yang baru. Lepas tu masalah tak selesai juga. Lepas tu dia kata, tolonglah checkkan. Ayat dia, tolonglah checkkan. So, bila saya datang ataupun saya check, nampak tak kat sini? Apa ni? Ni. Ni bocor ni. Ni bocor ni. Bila dia bocor, automatically ni. Kalau tak bocor dia macam ni. Automatically, okay. Air kat dalam ni, dengar eh. Air kat dalam ni keluar, automatically mesin basuh ni dah bergegar. Ha, kalau anda nak tahu lebih lanjut apa punca dia bergegar ataupun apa semua, sebenarnya saya dah ada buatkan satu buku, okay, panduan DIY. Buku panduan DIY ni, dalam buku ni saya ada ceritakan contoh. Contoh kita buka lah dekat bahagian balancing. Okay, yeah, balancing. Ni hub. Hub pun punca bergegar. So balancing, absorber pun kita ada cerita macam mana kerja absorber. So, ni pusata, dia pergi dekat bahagian balancing. Mana balancing aku? Kanan sini. Lagi? Kanan lagi. Kanan lagi. Kita buka. Okay, ni. Balancing. Kan? Balancing berfungsi untuk menstabilkan tube. Di dalam balancing mengandungi air, sekiranya balancing bocor dan airnya terkeluar, tube akan anda akan bergegar. Bermaksud, kalau ada air dalam ni, jangan dibuang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah bocor, bermaksud itulah punca dia punya gegar, bukan absorber. So, saya harap video kali ni ringkas, padat. Kalau bergegar, buka dulu cover, tengok balancing bocor ke tak bocor. Kalau bocor, jangan tukar absorber dulu. Macam ni case dah tersalah tembak. Alright, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.